dimiliki yang saat ini. Bagaimana langkah-langkah Polri? Ya, tadi kegiatan kita dalam rangka apel bersama dengan TNI, dan itu juga punya tujuan untuk meningkatkan sinergi kita. Sinergi kita sejauh ini sudah baik dan akan terus kita tingkatkan dengan TNI dalam rangka pemeliharaan Kamtipmas di Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga potensi-potensi gangguan Kamtipmas ini kita bisa eliminir, kita bisa cegah, yang nantinya juga kita akan berikan solusi, ya, solusi atas apa permasalahan-permasalahan yang terjadi di sini, dan bersama-sama dengan Polri, TNI, dan juga pemerintah daerah. Antisipasi-antisipasi dalam waktu dekat ini ada kegiatan kalender Kamtipmas, yaitu tahun baru, Natal dan tahun baru. Setelah itu juga ada rangkaian kegiatan pemilu tahun 2024 sudah berjalan, serta juga antisipasi permasalahan-permasalahan lain, permasalahan sosial, ya, ada permasalahan lahan, ada juga permasalahan-permasalahan pidana yang memang kita harus punya komitmen yang kuat dalam rangka menciptakan kondusivitas di Kabupaten Kota Waringin Barat. Mungkin ada himbauannya, Pak, kepada warga masyarakat kita? Ya, himbauannya tentunya masyarakat percaya kepada Polres Kota Waringin Barat, Kodim, dan juga jajaran TNI, bahwasannya keberadaan kami di tengah-tengah masyarakat adalah memberikan rasa aman dan nyaman. Silakan masyarakat melapor, mengadu, memberikan saran, masukan, sampai dengan kritik kepada kami untuk perubahan yang lebih baik dalam rangka pemeliharaan Kamtipmas. Ya. Oke. Terima kasih.